berasal dari masyarakat suku Dayak sebagai sarana ucapan syukur untuk kehidupan yang baik. Tarian ini identik dengan rasa kegembiraan dan senang, serta ditarikan oleh para wanita suku Dayak menggambarkan keanggunan serta kelembutan. Kekuatan dari laki-laki suku Dayak untuk mempertahankan kekuasaannya. Menjaga jarak dari mohon penonton untuk menjaga jarak ya, dan anak-anak juga mohon untuk tidak masuk ke tempat anak-anak yang sedang menari. Mohon jaga jarak Bapak Ibu dari anak-anak kita yang menari.
ada di sini dan juga Bapak Ibu, ini hanyalah cerita khususnya untuk orang Dayak zaman dahulu. Jadi kalau untuk sekarang tidak ada seperti itu ya. Apalagi untuk ketemunya ini Bagaimana dengan adik Dina dan Michael? Masih ada yang mau disampaikan? Terima kasih.